Everton berada di peringkat ke-7. Pertandingan terakhir mereka sempat menahan imbang Liverpool 1-1 di kandang mereka. Namun di pertandingan kemarin sebelum ini mereka sedikit mengalami kebuntuan di depan. Lukaku, kemudian Ross Barkley dan Delefu agak sedikit buntu dalam melakukan serangan, dan justru sebaliknya bagi Manchester United mengalami kekalahan 0-3 dari Arsenal yang menurut saya formasi yang cukup aneh dilakukan oleh pelatih Louis van Gaal, memaksakan memainkan pemain depan menjadi pemain back sementara mereka dalam posisi tandang dan justru memainkan Ashley Young sebagai back kiri. Dan saya melihat pertandingan ini akan dimenangi oleh Everton dengan skor tipis 2-1.